selama 3 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Bogor fokus perhatiannya pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi, dan penguatan teknologi pembangunan infrastruktur desa dan penataan kota serta peningkatan kesalehan sosial. Ujian dan tantangan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kala ujian itu terasa semakin berat, tantangannya juga semakin meningkat. Namun, inilah yang membuat kita kuat dan kokoh. Pandemi yang belum berhenti, menguji dan mengharuskan kita untuk menghadapi dan hidup berdampingan dengannya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, dan kecepatan kita dipertaruhkan. Apakah kita mampu melewatinya atau kita larut dalam keterpurukan? Tapi inilah momentum bersejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, maju dan bangkit. Akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Selama hampir 2 tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan daya imunitas kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat di Kabupaten Bogor menguat sangat luar biasa sampai ke tingkat desa. Seluruh Forkopimda bersama elemen masyarakat bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan, dampak sosial dan ekonomi di bumi Tegar Beriman ini. Antusias masyarakat untuk mendapatkan imunitas melalui vaksinasi, memperoleh layanan kesehatan pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban sesuai dengan semangat Pancakarsa tidak berkurang sedikit pun.
Lihatlah, kini Cibinong menjadi wajah ibu kota yang rapi, bersih, dan indah. Pembangunan City Beautification Project Kabupaten Bogor akan terus dilanjutkan ke tahun berikutnya. Melalui program 1 miliar 1 desa, komitmen kami untuk mewujudkan kemandirian desa melalui desa membangun akan terus dilanjutkan. Apalagi Kabupaten Bogor memiliki jumlah desa terbanyak, 416 desa dan 19 kelurahan. Membangun desa, membangun Kabupaten Bogor, dan kemajuan desa adalah kemajuan Kabupaten Bogor. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita ingin menyiapkan budaya kompetitif, dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ya, pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil. Perekonomian Kabupaten Bogor di tahun 2021 mulai menampakkan giatnya. Tahun 2021, nilai PDRB Kabupaten Bogor tercapai sebesar Rp245,22 triliun, meningkat dari tahun 2020 yang tercapai Rp236,15 triliun. Dan berdampak pada daya beli masyarakat yang juga mengalami kenaikan, serta pengangguran di Kabupaten Bogor berkurang sebesar 2,07%. Capaian penurunan ini tertinggi di Jawa Barat. IPM Kabupaten Bogor juga menunjukkan kenaikan di tengah pandemi. Dari 45 desa tertinggal, kita telah berhasil menaikkan status menjadi berkembang pada tahun 2020, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita lewati ujian pandemi ini dan ujian-ujian lain setelah ini, dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Bogor tangguh dan Indonesia tumbuh, bisa kita capai dengan bahu-membahu, saling bergandeng tangan, dan bergotong royong dalam satu tujuan. Tangguh dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai ujian, dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita memajukan Kabupaten Bogor yang kita cintai. Karena bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tahun ketiga pemerintah daerah Kabupaten Bogor mendapatkan tropi atau penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kaitan dengan inovasi, Innovative Government Award. Ini award ketiga yang saya persembahkan untuk warga Kabupaten Bogor. Semoga tahun depan kita bisa meraih penghargaan lagi. Dan saya ingin masyarakat semua terus berinovasi untuk terus kita kembangkan dan meraih prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.